Shalom Bapak Ibu. Amsal pasal 8 ayat 14-16 berkata, "Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi." Bapak Ibu, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Bahkan seisi dunia adalah kepunyaannya. Tuhan bisa menetapkan siapapun untuk dipercayakan memimpin orang lain. Namun takut akan Tuhan jadi syarat utama bagi seseorang untuk dapat dipercaya dengan suatu kedudukan. Ia akan tetap tekun bersekutu mencari wajah Tuhan. Ia akan melaksanakan pengabdiannya dengan benar dan adil tanpa mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, harta dan kekayaan akan diwariskan bagi orang yang melakukannya dengan tepat. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.